Warahmatullahi Wabarakatuh. Pada tahun 2019 ini, Dinas Pengelolaan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah melaksanakan lomba koordinator kelompok pengelola pada 6 balai di lingkungan Dinas Pengelolaan Sejahtera Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 29 Oktober tahun 2019, kami melaksanakan penilaian pada Korpokla Progohulu, pada Balai PSDA Progo Bukumontolo Ulo, yang hari ini telah selesai dalam penilaian. Tujuan dari lomba ini yang pertama adalah memberikan apresiasi kepada petugas lapangan, yang kedua adalah melakukan perbaikan pembinaan agar dalam melaksanakan tugas teman-teman kepala ini bisa lebih optimal dalam mendukung kegiatan dinas di PUS Jatuh Kursi Jawa Tengah. Kami berharap ke depan dengan adanya lomba korpola ini, teman-teman korpola semakin maju, semakin cerdas, semakin giat dalam mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.